mula pencaturan untuk hit yang terakhir. Dua lagi slot untuk kepusingan kedua secara otomatis. Jadi Azizo sekarang ini cukup lemah berada di belakang Dani. Untuk mencelah seandainya ada ruang yang dibuka oleh pihak lawan di depan. Oh, kali itulah Azizo lelah dikeruni oleh pemain-pemain Eropah. Kemampuannya. Jadi Dani telah pun terkeluar. Jadi bagaimana persaingan 60 buah ini bermula? Azizo di depan, di tempat yang pertama sekarang ini. Bar dari Pira di tempat yang kedua, tapi perhatikan perempuan di belakang Wei Jun sebagaimana dilakukan oleh Zhu Chao. Gama bermula dari belakang untuk melakukan hanjutan yang cukup bertenaga menuju kedua pusingan yang terakhir ini. Perhatikan bagaimana kedudukan Wei Jun. Azizo sekarang ini terperangkap di tengah, tetapi masih lagi berada dalam lumpuh hadapan. Jadi Yudhanita sekarang ini tempat yang kedua. Azizo pula akan gerak kodam segera selepas ini. Perhatikan bagaimana persaingan 30 buah ini. Persaingan coba Azizo dari luar. Sekarang ini berada di peringkat yang kedua. Yudhanita di tempat yang pertama. Tempat yang ketiga cuba dimiliki oleh pelumba dari Thailand, tapi tidak percaya untuk memintas. Jadi Wei Jun biarpun hampir mampu untuk mencabar Azizo, tapi setidaknya beliau mara ke pusingan yang kedua. Jadi itulah pengakhiran dua pelumba negara mara ke pusingan seterusnya. Aksi Azizo cukup tenang. Beliau berada di kedudukan ketiga ketika ini. Persaingan antara Wei Jun dan juga Yudhanita di kelompok depan. Tapi kita perhatikan bagaimana menuju ke 250 meter terakhir. Azizo mula mengorak pecutannya dengan kayuhan yang cukup bertenaga, berjaya memintas Wei Jun. Tetapi sekadar menetapkan pace, setidaknya berada di kedudukan yang kedua di belakang Yudhanita di tempat yang pertama. Jadi beliau belum lagi menggunakan signature-nya di penamat, melakukan wheelie. Itu yang seringkali dilakukan di perlawanan akhir. Jadi Azizo dan juga Yudhanita mara ke pusingan seterusnya, manakala berapa pelumba yang gagal untuk menempatkan diri di kalangan 6 pelumba terbaik terpaksa berada